Selamat pagi sobat, menjelang siang. Ketemu lagi sama Friendly Vlog sobat. Akan melaporkan kondisi proyek kereta cepat Jakarta Bandungnya sobat nih, yang di daerah Bayur nih udah ada kemajuan nih. Pasca kemarin terserang banjir selama 2 sampai 3 ya, 3 hari ada. Sampai 2 sampai 3 meter ada. Ini kelihatannya emang ada yang lagi kerja nih. Walaupun ini keadaan nih hari Kamis, ini libur panjang sobat. Libur panjang. Isra Mi'raj. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamis cuma satu minggu ya. Ini saya laporkan nih kondisinya lagi pemasangan scaffolding sobat. Ini yang daerah Bayur, saya dari RT 4, itu ini tetanggaan. Nah itu proyeknya di RT 7 sobat, RT 7 yang bekas itu tiang-tiang ini nih. Yang ini nih persis itu rumah saya yang digusur sobat. Jadi kadang saya nggak berani dekat-dekat ke sono juga kalau terlalu dekat ke sono nggak bisa ngambil gambar nantinya. Kalau mau di itu namanya rumah-rumah tuh rumah warga sobat. Itu dempetan sama rumah warga nih, nggak kegusur. Ini rumah warga yang nggak kegusur. Tiang itu persis itu rumah saya tuh. Kereta 7 RW4 Sepinang Melayu Jakarta Timur. Nah kalau kesininya nih sampai sini juga masih RW7 sobat, yang RW7. Alhamdulillah sobat nih lagi di kereyeh lagi nih, lagi di kereyeh, lagi diterusin. Kayaknya ada yang kerja nih. Walaupun ini keadaan libur panjang, tapi kalau kerja proyek masih kerja terus. Jadi ada yang libur, ada yang kerja lah. Lagi memasangkan scaffolding ini biar cepat nyambung. Cepat nyambung. Sobat, sekian dulu laporannya sobat. Nih buat laporan ke bos nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan tengok yang lainnya.